informasi selanjutnya, saudara. Polisi berhasil menyergap pelaku pembegalan pemotor perempuan di Lampung Tengah. Pelaku kaget dan kebingungan ketika ditangkap polisi dalam keadaan tidur pulas. Anggota Satreskrim Polres Lampung Tengah menyergap pelaku begal sedang tidur di rumahnya Selagai Lingga, Lampung Tengah, Lampung. Pelaku yang kaget rumahnya dikepung polisi tak berkutik dan langsung dibawa ke mobil petugas beserta barang bukti senjata tajam. Pelaku merupakan seorang residivis, mengaku kepada polisi telah beraksi 4 kali dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. Korban seorang perempuan yang mana dia hendak pulang mengendarai R2 motor miliknya ke arah Kota Bumi. Namun dia merasa diikuti oleh sebuah motor, dua orang berboncengan, dan betul ternyata daripada pelaku mewepet korban dan langsung mengancam dengan menggunakan laduk atau pisau garpu karena korban ketakutan, sehingga motor diikut tas dan juga HP berhasil dibawa oleh pelaku.